Belum ngepur ya. Nih, apalagi di kandang sebelahnya nih. Sangat padat merayap ya untuk stoknya nih. Harga dengan kalandra beranjangan impor dari kurang paham loh. Yang kiri yang Jawa. Yang kanan ya. Yang Sumatera Mas. Ini teman-teman ya. Coba lihat mukanya dulu. Mukanya. Berikutnya di sini ada burung murai teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Bro. Gimana Mas Dimas kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bro. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, seperti biasa bagi yang belum tahu nama kiosnya apa ini? Kios Singgi SKJ Mas Bro. Kios Singgi atau SKJ ya? Iya. Atau kalau di apa namanya kepanjangannya itu Singgi Kenari Jaya. Jaya. Untuk lokasinya ada di mana Mas Lokasi Dimas? Lokasi tepatnya berada di Pasar Burung Pramuka. Lantai dasar kelas A1920 Mas Bro. Lantai dasar dari Pasar Burung Pramuka Jakarta Timur ya. Yeah. Tentunya bagi teman-teman yang sulit nemuin kiosnya kita kasih petunjuk lokasi nanti di tengah video ya. Buka dari jam berapa Mas Dimas? Buka dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore Mas Bro. 5 pagi sampai 5 sore. Kalau kirim-kirim gimana? Kirim-kirim aman sekitaran Jabodetabek via COD. Bisa COD. Kalau luaran Jabodetabek tinggal WA aja Mas Bro. Oke, Jabodetabek bisa COD, di luar Jabodetabek bisa WA aja. Ntar kalau seumpamanya cocok barang di transfer dulu, barang baru dikirim Mas Bro. Oke, jadi yang penting ongkos kirim ditanggung pembeli. Tukar tambah gimana? Kalau di sini fokusnya ke penjualan aja Mas Bro. Jadi untuk tukar tambah ini tidak bisa, hanya fokus ke penjualan aja ya. Kalau harga di YouTube dengan di kios ada perbedaan atau selisih gimana caranya? Ya lebih enaknya dibuka YouTube-nya yang terbaru aja Mas Bro. Oke, jadi tunjukin aja videonya yang penting terbaru aja ya. Oke, terima kasih infonya Mas Dimas. Oke, Mas Bro. Wah, ini yang dipegang apa nih Mas Bro? Ini ada madu klanceng original nih dari Trigona Biroi. Kan emang ini banyak juga manfaatnya juga. Biasanya kalau mau buat harian ini meningkatkan daya tahan tubuh, jadi emang kita lebih fit, dan apalagi ini musim hujan cocok banget. Kalau emang ini juga mood penyakit juga sangat banget untuk kolesterol, diabetes, rupanya aman banget ya, kayak tuh komplit banget. Kalau emang lebih bagus diminum 2 sendok sebelum tidur ya guys ya. 2 sendok sebelum tidur. Tuh, ini juga sangat asyik untuk ini ada ya, yes ya. Madu klanceng, madunya orang dewasa. Orang dewasa, ya. Madu perkasa ya. Madu perkasa juga bisa banget. Ditambahin telur sama madu. Wih, harganya berapa nih bro? Harganya murah banget, cukup 170.000 aja. Dapatkan 220 mil ya, dapatkan di kios Pak Haji Maruf. Kalau mau datang langsung datang aja kios Brocin, stoknya ada banyak dan cukup. Okay. Kalau mau kirim-kirim juga bisa banget untuk seluruh Indonesia, bisa banget. Oke. Thank you. Oke. Jadi bagi para kicamania yang belum tahu lokasi kios Singgi ya, patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil yang di depan kita ini nih. Jadi dari sini langsung aja ikuti jalan yang ada di video ya. Kita langsung belok kiri nih. Dari sini lurus terus ya ke belakang. Nah, tidak jauh adalah kios Singgi. Ini kiosnya ya pemirsa nih. Oke teman-teman, kita langsung aja nih ke burung yang pertama ini. Ada yang namanya burung ciblek sawah ya. Ciwa. Atau ciwa. Tentunya burung bahan, belum ngepur, stoknya banyak banget nih. Stoknya banyak banget, dia di sini makannya ulet kandang. Ya, ratusan ulet kandang habisnya di Pramuka, diborong SKJ. Berapa harganya Mas Dimas? 15.000 aja Mas. 15.000 aja ya? Ya. Berikutnya di sini ada burung cipo ya. Cipo ini stoknya banyak juga. Dan tentunya burung bahan belum ngepur. Tentunya burung bahan belum ngepur ya. Nih, apalagi di kandang sebelahnya nih. Sangat padat merayap ya untuk stoknya nih. Harganya berapa Mas Dimas? 15 yang bondol. 15.000 yang bondol, 20.000 yang mulusnya ya. Itu harga ecer ya. Grosir partai nanti bisa kurang lagi. Oke, berikutnya di sini ada burung kutilang, ada kemudian ada juga yang namanya terucukan, dan tentunya ada juga burung camperling ya.
Untuk kutilang, kutilang lokal harganya cukup 10.000 aja. Terus terucuk harganya 25.000, campurling harganya cukup 25.000 aja ya teman-teman nih. Jadi itu yang disebut adalah harga ecer. Kalau mau murah nanti jatuhnya kena harga grosir ya. Tentunya ada minimum pembeliannya ya. Di sini ada burung jala kebo ya teman-teman nih. Untuk jala kebo ini burung sudah ngepur ya, purnya adalah pur ayam. Untuk purnya adalah pur ayam, harganya di angka 40.000 untuk ecernya ya. Ini ada yang namanya jala suren teman-teman ya. Jala suren anakan bro. Ini jala suren anakan dan nyempil satu itu jala putih anakan ya. Ini jala suren anakan, itu jala putih anakan ya, yang warna putih. Berapa harganya nih? Kalau yang suren 250.000. 2,5 yang jala suren ya. Kalau putihnya? Yang jala putih 325 aja. 325 aja ya. Ya. Ini ada burung jala suren gacoran ya. Untuk jala suren gacoran, harganya juga lagi promo. Di angka berapa tadi? 400, bro. Harganya cukup 400.000 aja ya. Ada juga yang namanya burung jalak putih ya. Ini jalak putih yang gacoran. Berapa harganya? Untuk jalak putih gacoran ini harganya cukup murah ya teman-teman nih. Dia di bawah pasaran nih. Yaitu 450.000 aja. Berikutnya di sini ada burung pentet ya. Ini pentet dari Hah? Jawa Timur. Pentet dari Jawa Timur ya. Tentunya sama ya, burung bahan belum ngepur. Mulus ada, bondol pun juga ready ya, teman-teman. Untuk harganya ini 100.000 yang mulus, 80.000 yang bondol. Berikutnya Mas Dimas, di sini ya. Ada yang namanya burung perkutut apa ini? Perkutut lokal Blora Mas Bro. Perkutut lokal Blora ya? Iya. Stok dari ujung sampai ujung? Ujung sampai ujung sama semua. Jadi stoknya dari ujung sampai ujung ya? Iya Mas. Banyak banget teman-teman nih. Ini lokal Blora atau lokal dari Jawa Timur ya? Iya Mas. Berapa untuk yang lokal Blora? Yang lokal Bloranya 20.000 Mas Bro. Harganya cukup 20.000 aja ya. Iya. Terus di sana Mas Dimas, yang apa ini? Ada yang namanya burung perkutut apa? Yang ini, jambul Mas Bro. Ini perkutut jambul ya? Iya Mas Bro. Ini perkutut jambul atau perkutut songgoratu? Songgoratu. Warna apa ini yang ready? Ini yang warna lokal sama silver. Iya, silver satu-satu. Jadi yang lokal dan silver ya yang ready. Iya. Berapa ini yang lokal dan silver jambulan? 130.000 Mas Bro. Harganya cukup 130.000 aja ya teman-teman. Iya toh. Berikutnya Mas Dimas, ini ada burung apa? Ini parkit lokal. Ini ada burung parkit tangkaran lokal ya? Iya Mas. Jadi untuk parkit tangkaran lokal ini warnanya bervariasi, ada yang warna putih, terus ada yang warnanya kuning. Campur aduk Mas Bro. Campur aduk ya. Oh. Berapa itu parkit lokal? Ini kebetulan tinggal sedikit, ngabisin stok 90.000 satu pasang. 90.000 dapat satu pasang ya. Oke. Ternyata di sebelah kiri juga ada yang namanya burung gelatik belong. Gelatik belong ya. Ini gelatik belong ngabisin aja ya, berapa harganya? Sama Mas. Sama kayak parkit nih, 90 satu pasang. 90.000 dapat satu pasang ya. Nah, ini ada burung lovebird nih teman-teman nih. Kalau lovebird banyak. Ini lovebird yang di sana juga sama. Ada sama. Ada ya. Jadi lovebird di sini juga ada nih. Dan ini kebetulan baru dibongkar. Sorry ya. Oke. Okay. Baru datang Mas Bro. Ini baru dibongkar ya. Banyak banget teman-teman untuk stoknya ya.
Berapa ini lovebirdmu harganya? Lovebird sekarang dapat naik mas bro. Lagi pada naik ya teman-teman. Di pengepulnya udah jarang. Lovebirdnya udah mulai naik di harga 70.000 yang sayur-sayur. 70.000 yang warna sayur. Nah. Sama rata ini? Kalau yang ini sama, kalau yang ini rada beda mas. Oh paling yang ini beda ya? Berapa ini? Kalau yang warna Ewing Grand Series PP 80.000. 80.000. Kalau yang sayur-sayur kayak gini 70.000. Yang sayur itu maksudnya yang warnanya? Warna standar. Hijau, kuning, biru. Biru ya? Mm-hmm. Oke. Berikutnya, kita akan review yang namanya burung kenari ya. Ini kenari yang loper nih. Tentunya untuk kenari di sini memang identitasnya ya. Besok bongkaran banyak pasar. Besok untuk tiap hari bongkaran ya? Stok banyak tiap hari. Stok ratusan ekor nih. Ini kenari loper yang warna gelap. Jantan betina campur. Dari pengepulnya bilangnya ya jantan, cuman kalau lebih anakan. Biasanya kan kalau anakan kadang ada yang meleset juga mas bro. Lebih anakan tadi cek-cek lagi aja, malah lebih seneng saya. Oh jadi dari pengepulnya jantan, tapi lebih baik lagi dipilih-pilih lagi aja. Disortir lagi ya. Betul. Berapa ini yang loper gelap? Yang gelap satuannya 80. 80.000. Dua ekor 150 mas bro. Dua ekor 150.000 ya? Iya. Itu yang gelap. Yang cerahnya nih juga ready ya. Ini untuk kenari loper yang warna cerah, stoknya juga melimpah ruah ya. Dari ujung ke ujung ini. Untuk kenari loper cerah, berapa hutup harganya mas? Yang cerahnya 100.000 aja mas bro. Yang cerah 100.000 ya? Nah. Oke. Okay. Lanjut lagi di sana ada burung kenari AF ya. Oh apa ini? Loper putih. Oh loper putih ya, ketinggalan ya. Ini kenari loper putih ya teman-teman nih. Untuk kenari loper putih ini stoknya juga banyak. Berapa harganya nih kenari loper putih? Loper putihnya kasih 125 aja mas bro. 125.000 ya. Selanjutnya yang gacoran ada nggak lopernya? Gacoran tinggal dikit mas bro. Loper gacoran? Paling besok ada. Oh. Gacoran banyak. Oke berarti kita ke AF aja ya. Gacoran kayak. Nah, yang gacoran ini ya. Palingnya di sini. Ini kenari AF yang gacoran teman-teman nih. Tuh, warna bervariasi ya. Warna campur. Untuk harganya rut ya. Bebas milih mas. Bebas pilih. Berapa itu kenari AF gacoran? 320.000. 320.000 aja ya. Ya. Terus kenari yang di atas loper ada enggak? Adanya F1 cuman kalau F1, ini ya? Kebanyakan betina mas bro. Jadi untuk kenari F1 ini adalah dominan betina? Dominan betina. Wah murah dong berarti. Itu dibanderolan sih 200. Cuman dikasih 150.000 aja nggak? 150.000 ya kenari F1 ya? Iya. Nah di sini juga ada yang namanya beranjangan Kalandra ya? Paling Kalandra. Ini beranjangan Kalandra, beranjangan impor dari? Kurang paham ya. Oh kurang paham. Ya. Kalau beranjangan saya OON mas bro. OON. Inilah ya dari impor lah ya. Ya impor untungnya. Ya jauh-jauh dikit ke Cina lah ya. Ini beranjangan Kalandra. Yang tahu bos saya. Iya pak. Beranjangan Kalandra ini kelamin apa ini? Campur. Kalau bahan campur teman campur ya. Katan pilihan sih mas bro. Kalau bareng sortiran biasanya kebanyakan jantan. Sortiran kebanyakan jantan. Berapa harganya? Kasih 800.000 aja. 800.000 ya? Nah di sini ada yang namanya burung pleci apa ini? Pleci Bali mas bro, yang itu mas bro. Ini pleci Bali teman-teman ya. Pleci dakun Bali sebutannya. Dakun Bali. Dakbal. Udah ngeper belum? Kalau itu dominan pisang. Dominan pisang ya. Berapa ini yang Bali? Yang Bali 30.000 mas bro. 30.000 ya. 30.000. Di pojok sana juga ada namanya pleci dakun Pacitan. Pacitan. Berapa ini Pacitanmu? Itu ngabisin stok 90.000 aja mas bro. 90.000 ya? Iya.
Nah, berikutnya nih di sini ada burung teledekan. Teledekan ya, teman-teman. Ini teledekannya banyak banget. Teledekan gunung ya. Gunung, Mas. Teledekan gunung mana? Coba yang ini, kalau yang bako kebetulan tinggal satu betina. Jadi ini teledekan gunung Jawa ya. Ada juga teledekan gunung Sumatera atau teledekan bakaunya. Ya. Bisa diperlihatkan keduanya? Bisa, Mas Bro. Aman kok. Oh. Dari Jawa aja lah ya. Ini karena sangat liar. Untuk yang kiri ya, yang Jawa. Yang kanan ya, yang Sumatera, Mas Bro. Sumatera ya. Oh, itu yang Sumateranya yang jantan betina. Yang betina, yang alis betina ya. Dari segi body beda. Dari segi body udah pasti beda. Warna badan bawahnya. Warna badan, dari postur kepalanya pun udah beda, Mas Bro. Beda ya. Berapa ini yang teledekan bakau? Bakau betina. Betina kasih 90.000. 90.000 yang gunung jantannya berapa? Jantan mulus 4,5. 450.000 ya. Kalau yang bondol kayak gini 425. Jadi bondolnya 425 ya. Ya. Dan stoknya sangat melimpah dari ujung ke ujung ya. Tuh. Ini dari ujung ke ujung ya. Lanjut lagi, ini ada burung bimoli ya. Bimoli, Mas Bro. Ini bimoli atau kancilan emas. Cuman ini yang kelamin betina, Mas Bro. Kelamin betina ya, teman-teman nih. Tuh. Ini yang kelamin betina ya. Burung bahan belum ngupur. Berapa bimoli betina? Bimoli betinanya 40.000. 40.000 aja ya. Di sini juga ada yang namanya teledekan biru, teman-teman ya. Ini teledekan biru jantan ya. Jantan, Mas Bro. Ada dua. Tentunya burung bahan belum ngepur. Berapa teledekan birunya? Kasih 80.000, Mas Bro. Jadi 80.000 aja ya. Iya. Ada juga yang namanya sikatan kerongkongan putih. Putih atau SKP ya? SKP. Tuh. SKP. Berapa ini harganya? SKP-nya kasih 100.000 aja, Mas Bro. Untuk SKP 100.000 aja ya. 100.000. Di sini ada burung kacer trotol apa ini? Oh, trotol pokoknya campur aduk, Mas Bro. Nggak ada sortirin. Trotol apa? Trotol nggak disortir pokoknya. Campur. Oh, jadi notanya campur ya, kelaminnya ya. Dapat jadi nota campur nih. Dapat betina ya, alhamdulillah. Jadi jantan ada, betina ada gitu maksudnya? Ada, milih sendiri aja pokoknya, Mas Bro. Kacer gamblingan lah ya? Iya. Dari pusatnya nggak disortir soalnya. Jadi pilih sendiri ya? Iya. Dan ini stoknya banyak banget ya? Banyak banget, Mas Bro. Bukan sisa ya? Tuh, banyak banget teman-teman nih. Belum ngepur ya? Kalau kacer lokal mah gampang ngepurnya sih, Mas Bro. Gampang ngepur ya? Gampang ngepur. Berapa nih untuk kacer yang campur ini notanya? Tuh, 150.000 aja. Di obrol 150.000 ya? Iya. Udah. Ini sehat-sehat nggak? Kalau ini nggak cacat, nggak minus, Mas Bro. Nggak cacat, nggak minus ya. Yang dewasanya ready nggak? Dewasanya tinggal 3 ekor doang. Oh, mana? Yang ujung. Jadi untuk yang kacer dewasa juga ready ya? Nah, tinggal 3. Ini ya? Ya. Ini kacer dewasa yang kelamin jantan. Berapa harganya nih? 230, Mas Bro. Harganya cukup 200? 30.000. 30.000 aja ya untuk kacernya nih. Berikutnya di sini ada burung murai, teman-teman ya. Ini murai trotolan prediksi, Mas Bro. Murai trotolan prediksi, teman-teman ya. Indukan Medan Kali Medan atau gimana ini? Medan Kali Medan. Ini kan Medan Kali Medan tapi yang hasil tangkaran ya. Hasil tangkaran. Ini hasil tangkaran bukan yang hutan. Sekarang udah banyak peternaknya soalnya, Mas Bro. Sudah banyak peternaknya ya? Iya. Jadi harganya mengikuti. Ya, dengar-dengar YouTuber juga ada mau yang ternakin ini. Oh. Iya. Jadi ikut melestarikan ya. Ikut melestarikan murai, Mas Bro. Berapa ini untuk yang murai
Prediksi 260.000. 260.000 aja ya. Yang trotol jantan ada enggak? Trotol jantan kebetulan lagi pesan Mas Bro. Oh, lagi pesan ya. Cepat ya. Berapa itu harganya? Kalau enggak salah 900. 900.000an lah ya. Kurang lebih. Berikutnya kita akan review namanya burung mastran, yaitu burung kapas tembak Mas. Kapas tembak, teman-teman ya. Tuh. Oh, cacun, kapas tembak ini. Stoknya banyak ya teman-teman nih. Barengan cahaya hijau juga. Dia full buah ya. Kalau bulunya kan kebetulan belum rapi. Biasanya emang disengaja kasih buah dulu Mas. Jadi full buah ya? Iya. Berapa ini kapas tembaknya? Kapas tembak ini kebetulan kan ngabisin stok aja nih Mas. 350.000. 3,5? 3,5. Jadi ini adalah kondisi kios SKJ ya. Ini memang padat merayap ini. Padat merayap. Nah, di sini juga ada cecah hijau Medan. Atau cecah hijau yang pala kuning ya. Ini kelamin apa ini? Itu yang betina, Mas Bro. Oh, ini yang kelamin betina. Yang betina. Murah dong. Tuh dikasih 150 Mas Bro. Wah, cecah hijau bukan cecah hijau mini loh ya. Bukan. Cecah hijau cukup 150.000, dia murah karena yang Medan ya. Yang Medan. Bukan burung reject loh ya. Bukan. Bahaya ini. Tapi yang cahaya hijau yang warna biasa banyak ya? Cahaya hijau biasa. Apa namanya? Cahaya hijau yang standaran lah ya? Kita mulai dari betina ada nggak? Yang betina nggak ada. PH, PH? PH banyak kalau PH. Kemana PH? PH, PH, PH. Ini untuk cahaya hijau ya. Kayaknya di bawah. PH, PH, PH. Oh Mas Bro. Kita langsung lihat aja yang dari dekatnya ya. PH-nya udah kayak gini nih Mas Bro. Bisa di unboxing? Bisa dong. Khusus kasur kita apa sih yang enggak nih? Terima kasih loh. Ini cahaya hijau PH ya. Ini belum mandi nih Mas Bro. Coba lihat. Tuh, ini salah satu contohnya nih. Coba yang ini. Kalau enggak yang ini nih. Jadi cahaya hijau PH itu cahaya hijau muda maksud saya. Muda. Tuh kayak gini ya. Terus satu lagi nih, nih satu lagi nih. Eh jangan ditaruh ya, jangan ditaruh. Jangan megangnya. Usah Mas, aman Mas. Hati-hati, kita lihat lagi nih atasnya apakah bagus. Coba didempetin dua-duanya. Oh, yang mau silakan itu ya. Ini silakan nilai sendiri teman-teman nih. Terus dari samping Mas. Wah, hati-hati. Super Mas Bro. Mau yang mana Pak? Kanan apa kiri nih? Dua-duanya nggak apa-apa. Dua-duanya boleh nih. Boleh. Ini terserah lah ya, bebas pilih nih. Oke, berapa harganya hijau PH? PH. PH yang kayak muda-muda ini 3,5 Mas Bro. 3,5 ya. 350. Oke. Jadi yang untuk cecah hijau nopeng, dia posisi di belakang sini ya. Ada di atas. Ini berapa? Apa? Ledekan. Ledekan 4,5. Belum. Ya. Banyak banget teman-teman ya. Dari ujung ke ujung juga nih stoknya. Kita langsung lihat aja yang dari dekatnya kali ya. Boleh Mas Bro. Nih, yang dari dekat kayak gini nih. Oh, ada yang bunyi? Ada dong. Jadi yang mau yang udah bunyi tinggal pantau aja di kios ya. Yang akan dipantau Mas. Di atasnya bunyi. Gimana penampakan cahaya hijaunya? Bagus sekali. Kayak gini nih Mas Bro. Mukanya muka garong kan? Coba lihat mukanya dulu. Mukanya. Lihat, awas hati-hati matanya. Nah, ini mukanya garong apa muka unyu-unyu ini? Muka teletabis. Muka teletabis ya. Tuh, perut gimana perut? Sehat nggak perut? Oh, dagingnya doang Mas Bro. Satu lagi. Kalau ini
tulang dijual terpisah kok. Oh, terpisah ya. Oke, jadi ada yang gede, ada yang medium, campur lah ya. Tapi banyak kan kalau yang kayak gini gede-gede mas bro. Gede-gede lumayan sih kalau yang ini enggak, yang kecil-kecil banget. Berapa ini harganya? 600 mas. Itu bondol mulu sama? Ini kebetulan kebanyakan emang bondol. Hah? Kebanyakan bondol. 600.000 lah ya, root lah ya. Oke. Nah, tadi ada yang udah bunyi mulu nih, dia tuh teman-teman. Kita belum tahu nih yang mana nih. Ini yang bawah juga udah bunyi bawah. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.